Gunung Agung kembali mengalami erupsi pada 23 Desember 2017 pukul 11.57 siang waktu Bali. Erupsi ini menyemburkan asap berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan ketinggian sekitar 2.500 meter dari puncak kawah. Pada pukul 5:30 pagi, sempat terlihat hembusan asap dari Gunung Agung. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, setiap 6 jam dari pukul 6 pagi hingga 12 siang WITA, Gunung Agung tercatat mengalami satu kali letusan dengan amplitudo 26 mm dan berdurasi 120 detik. Hingga saat ini aktivitas Gunung Agung berada di level 4 atau berstatus awas. PVMBG mengingatkan masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 8 hingga 10 km dari kawah Gunung Agung. Di luar radius tersebut, aktivitas dapat berjalan normal dan dapat dikatakan aman.